Pemerintah Provinsi Riau bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah atau APBN dan APBD tahun 2023 yang berlangsung di Balai Serindit Aula Gubernuran Pekanbaru. Rakor yang diselenggarakan tersebut mengusung tema Ekonomi Riau Inklusif Berkelanjutan, Masyarakat Sejahtera. Ismet Saputra selaku Kepala Kanwil DJPB Provinsi Riau menyebutkan, evaluasi pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 dapat dijadikan acuan pada tahun 2023, sehingga penyerapan dilakukan dengan maksimal. Kanwil DJPB Riau senantiasa berkomitmen dan selalu siap secara bersama-sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka meningkatkan pembangunan di Provinsi Riau. Rakorda kali ini mengusung tema ekonomi Riau inklusif berkelanjutan masyarakat sejahtera. Jadi kita berharap dengan rapat koordinasi ini kita bisa membangun sinergi kolaborasi baik itu antar instansi vertikal dengan pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten kota, yang tujuan akhirnya adalah bagaimana outcome daripada APBN-APBD itu bisa dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Riau. Kas SDM mengelola keuangan ya, baik itu di kementerian lembaga atau pemerintah daerah, kemudian besarnya nilai outstanding kontrak dan tingginya pagu yang diblokir pada satuan kerja kementerian lembaga, sehingga kegiatan yang banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sampai akhir tahun. Kemudian juga perubahan kontrak single years ke multi years. Ini ada adanya kegiatan nasional yang terpikir itu di akhir. Kanwil DJ Pemerintah Provinsi Riau sebagai instansi vertikal kementerian keuangan memberikan apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran 2022 kepada seluruh satuan kerja dan mitra lingkup Provinsi Riau. Dan pada kesempatan rapat koordinasi daerah ini akan disampaikan anugerah penghargaan terus reward kepada seluruh stakeholder kami yang bekerja terbaik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di Provinsi Riau yang Anda cintai. Sementara itu, Gubernur Riau Samsuar menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi daerah APBN dan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan bertujuan untuk dapat memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 serta persiapan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2023. Anggaran pusat dan daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBN dan APBD merupakan salah satu instrumen fiskal di daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Anggaran pusat dan daerah yang diwujudkan dalam APBN dan APBD merupakan salah satu instrumen fiskal di daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang telah ditetapkan DPR dan DPRD setiap tahun anggaran sebagai upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat. Dalam pengelolaannya, APBN dan APBD dikelola dengan prinsip good governance secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan melalui rekening kas umum negara dan daerah serta dipertanggungjawabkan kepada presiden dan gubernur, bupati, wali kota dalam bentuk laporan keuangan pemerintahan pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Pelaksanaan rapat koordinasi daerah APBN dan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 yang kita laksanakan pada kesempatan ini bertujuan untuk dapat memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 serta persiapan kita untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2023 ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak bahwa kita telah melalui tahun anggaran 2022 dengan sangat baik. Hal ini terlihat dengan capaian indikator ekonomi Provinsi Riau yang sangat baik sepanjang tahun anggaran 2022. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja positif
Walaupun berada di tengah-tengah kondisi geopolitik yang tidak stabil dan badai inflasi yang cukup tinggi, fiskal 2022 bekerja sangat baik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Riau. Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada masing-masing lembaga maupun daerah, seperti Kabupaten Siak yang masuk terbaik ketiga pada kinerja pelaksanaan APBD terbaik tahun 2022, dan terbaik ketiga untuk kinerja pengelolaan dana desa terbaik di tahun 2022, yang diserahkan langsung oleh Gubernur Riau Samsuar kepada Bupati Siak Alfedri. Tim Liputan mengabarkan.